puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 dan juga di Festival Isi Piring. Jadi tiap pagi dia kumpul sama teman-temannya, dia senang dan saya lihat efeknya. Jadi refleksnya masih bagus, terus kemudian dia bisa nyoba-nyoba paraselling. Sehat memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan kita bukanlah apa-apa. Kali ini kebetulan festival isi piringku, jadi kita bisa tahu apa saja yang harus kita isi di dalam piring-piring kita agar kita dapat hidup sehat. Harapan saya sih kalau bisa event ini tiap minggu ada ya, dan nggak cuma di Jakarta, kalau bisa di semua kota di Indonesia ada acara kayak ini biar masyarakat itu tiap hari dapat edukasi yang tentang makanan sehat atau tentang hidup sehat. Hari ini acaranya telah diawali dengan jalan sehat, senam bersama Ibu Menteri, demo masak. Dan yang paling penting adalah kampanye Isi Piringku yang menjelaskan mengenai isi dari piring yang kita makan sehari-hari yang harus memenuhi kebutuhan gizi kita.